Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Kali ini tentang respite atau bedengan organ. Coba Bapak bikin status ada kodok guys di rumah. Dari kayu sebetan bekas pagar yang ada kelebihannya. Ini pertama kali itu di bawahnya udah saya gemburkan cangkul sedikit, tidak keseluruhan bawahnya. Kemudian saya kebetulan kemarin habis panen pisang, batang pisang, jadi masukkan channel ku. Batang pisangnya dipotong-potong dan juga sisa-sisa rumput yang ada di samping yang masih singkong tumbuh. Singkong. Saat membantu Bapak, weh kan. Jadi kompos alami. Nah, ini ada 5 respite alami yang nah saya cepetin aja ya. Nah, apa itu? Yang sebelumnya kayak kecap. Ini adalah decomposernya IM4 plus molase plus air. Setelah tadi dicangkul sedikit, kemudian ditambahi rumput dan batang pisang kering atau juga yang sudah layu gitu, kemudian dilapisi dengan tanah biasa, tanah kebun bagian atas gitu. Bukan kompos, bukan khusus gitu, jadi tanah biasa. Nah, kemudian dilakukan saya tebali dengan dekomposer cairnya itu yang 4, molase dan air yang malam tadi malam, kemudian siangnya malam dibuat, siangnya ini sore kita pakai. Nah, setelah tertutup semua oleh tanah oleh tanah topsoil, kemudian baru ditutup kembali dengan ini. Saya ambil dengan karung-karung sisa bekas tanaman, juga bekas semen, sehingga menutupi seluruh area permukaan respite. Ini jangan memberikan suasana yang nyaman untuk proses fermentasi tanah. Cepet aja lagi. Perlu katanya dalam ininya ada proses itu perlu sampai seminggu atau dua minggu ya. Tapi kita lihat saja nanti prosesnya bagaimana. Kita cek kalau memang seminggu cukup seminggu, kalau tidak akan lebih lama lagi. Nanti untuk penambahannya saya untuk pemberian untuk penanamannya akan saya tambahkan lagi kompos pada saat benihnya kita pindahkan ke respite.